Halo, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Di tangan saya ada handphone Vivo Y21 yang lupa akun Google sebelumnya. Di sini meminta verifikasi PIN karena sebelumnya handphone ini lupa PIN, jadi tidak bisa. Dan di sini jika kita pilih gunakan akun Google saya, ya ini ya, harus memasukkan akun Google yang sebelumnya. Jika kita lupa, maka kita harus membypassnya. Yang pertama, kita hubungkan handphone ke jaringan internet, baik itu WiFi ataupun data seluler. Kemudian di bagian cari WiFi, jika di sini tidak ada, bisa kita pilih di sini juga bisa, tambah jaringan baru. Kita ketikkan www.youtube.com. Oke. Kita blok semua tulisan. Kemudian kita pilih pencarian web. Oke, kita masuk ke ini, bukan aplikasi ya, ini browsing YouTube. Oke, di sini kita ketikkan vnroom bypass frp.apk. Ya, ini di sini jika biasanya kita buka pengaturan, kemudian di aplikasi kita nonaktifkan aplikasi layanan Google Play atau Google Play Service, itu tentu saja tidak berhasil ya untuk di handphone Vivo yang terbaru. Ya, tidak ada pilihan paksa berhenti dan nonaktifkan. Oke, kita kembali. Ini ya, handphonenya Vivo Y21 versi Android 11. Oke, ini update-nya 1 Februari 2022. Oke, kita kembali. Dan jika kita download aplikasi seperti ini, sudah saya coba, ini tidak bisa ya. Oke, jika kita download aplikasi seperti Quick Shortcut Maker, aplikasinya juga tidak akan bisa diinstal. Diinstal bisa, tapi tidak bisa dibuka. Jadi caranya yaitu kita ketikkan di browser ini ya, vappstore.apk, v garis miring appstore spasi apk, kemudian kita pilih ini ya, yang ini. Oke. Kemudian kita pilih unduh aplikasi atau unduh APK. Oke, kita tunggu. Di sini kita pilih unduh. Kita tunggu proses downloadnya. Kemudian kita pilih install jika sudah selesai. Kita tunggu proses install atau pemasangannya. Oke, biasanya ada pilihan buka ya. Namun jika tidak ada pilihan buka, kita ketik ini ya, kita pilih garis 3 ini yang di bawah. Oke, kemudian kita pilih unduhan atau file. Kemudian kita cari ini ya, baru kita unduh tadi di App Store, kita pilih buka. Oke, kita tunggu ini iklan. Kita back saja. Oke, di sini kita ketikkan Quick Shortcut Maker. Tuh, tadi sebelumnya sudah saya unduh ya. Namun ini untuk konten supaya rekan-rekan sekalian bisa apa ya? Bisa mengerjakan servisan ataupun kalian yang ingin mengerjakan handphone kalian sendiri, kita ketikkan Quick Shortcut Maker. Oke, yang ini ya.
Di sini silakan kalian pilih unduh atau download. Namun karena saya tadi sudah mendownload, kemudian saya pilih buka. Oke, di kegiatan kita masukkan kata factory test. Ya, ini ya, factory test. Kemudian kita pilih yang nomor 3 dari atas, engineering test. Oke, kemudian kita pilih coba. Dan di sini kita pilih kolom yang ketiga ya, 1 2 3. Kita pilih back to home. Kemudian kita pilih install to English. Kita tunggu. Dan alhamdulillah secara otomatis handphone masuk ke menu tanpa meminta verifikasi akun Google atau verifikasi kunci layar sebelumnya. Oke, ini handphone masuk ke menu dalam bahasa Inggris ya. Kita masuk ke pengaturan untuk mengganti ke bahasa Indonesia. Oke, kita ke setting. Di sini ya, sistem. Kemudian ini language dan input. Di sini untuk bahasanya kita ganti bahasa Indonesia ya, kita tambahkan terlebih dahulu ini Indonesia. Oke, kemudian ini kita tekan, kita geser ke atas. Jadi bahasa utamanya yaitu bahasa Indonesia. Kemudian kita kembali. Dan sudah bahasa Indonesia ya. Untuk tambahan ini jika kalian kebiasaan tombol kembalinya di sini. Ini juga bisa disetel ya. Sebentar kita cari. Di mana dia ya? Back dinamis. Oke. Ini ya, kita pilih. Oke, jika sudah terbiasa, kita pilih yang mana dia? Ini ya. Oke, kita pilih yang ini. Oke, tombol kembalinya sudah kembali di kanan ya. Oke, sedang menyesuaikan. Oke, selesai. Sekian video cara melewati akun Google atau bypass RP akun Google pada handphone Vivo Y21. Ini juga berlaku untuk handphone Vivo lain yang keamanannya update ya di 2022. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum, salam sejahtera.